Pak Wiwit mungkin bisa dijelasin Pak untuk kondisi jelang ini Natal kan udah Pak ya, tahun baru Pak, gimana Pak mungkin dari kondisi arus lalu lintas dan pengamanan Pak? Ya, pengamanan untuk Natal ini memang agak ada peningkatan, dilihat dari trafiknya itu per hari itu yang masuk lewat gerbang tol Kali Kangkung ya itu ada 30 ribuan lah, 32 ribu tercatat. Namun yang masuk ke Kota Semarang, yang masuk lewat exit tol Kali Kangkung itu ada sekitar 20 ribuan. Jadi selisih 10 ribu lah antara dari Jakarta masuk lewat Kali Kangkung itu 30 ribu, dari arah Surabaya masuk tol gate Kali Kangkung itu 20 ribu, jadi ada selisih 10 ribu. Dan alhamdulillah memang tidak terlalu padat lah, kita lihat juga masih berjalan dengan lancar. Dan kalau kita lihat G-Map untuk wilayah Jawa Tengah itu masih warnanya biru, tetapi untuk wilayah Jawa Barat itu terlihat merah. Ya, alhamdulillah memang realisasinya juga tidak terlalu padat, dan memang untuk rekayasa lalu lintas juga sudah kita lakukan dengan baik ya. Dan ada pospam itu juga kita sudah dirikan sebanyak 20 pospam, 5 posyan dan 2 pos terpadu untuk menghandle permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu permasalahan lalu lintas untuk rekayasa lalu lintas dan pengamanan kegiatan di gereja, dan nanti untuk tahun baru termasuk pengamanan perayaan malam tahun baru. Memang belum tercatat belum ada kegiatan-kegiatan penting itu yang akan dilaksanakan oleh masyarakat yang menghadirkan orang banyak itu belum tercatat ada di kita. Kalau untuk rekayasa di Madukoro sama di Kali-Kali ya, Pak Kasarana. Ya, alhamdulillah lancar semuanya, tidak ada kendala. Itu didominasi kendaraan pemudik atau orang yang liburan, kemudian? Liburan. Banyak ya? Orang liburan. Orang banyak liburan, pemudik juga ada, cuma dominasinya memang orang banyak orang liburan. Di tempat-tempat wisata seperti kita lihat memang agak padat tapi masih normal, masih terurai, tidak yang berhenti. Ya memang sudah kita lakukan rekayasa lalu lintas untuk bisa mengurai hal tersebut. Kita upayakan juga tidak ada yang namanya kontraflow, tidak ada yang namanya one way. Kita upayakan sebaik mungkinnya bagaimana pengalian arus, misalkan sudah antrian sudah panjang, mana yang dibuang nanti. Pengalian arusnya sudah ada. Oke, siap. Ada nih? Ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.